soalan nombor 1. Cari hasil tambah setiap yang berikutnya. Jadi kita tengok yang A tu 0.02, 0.04, 0.08. Jadi kita tengok tu, kita nak tentukan dia tak bagi tahu kita janjang geometri atau aritmetik. Kalau dalam exam dia tak bagi, kita kena semak sendirilah. Iaitu kalau kita semak, iaitu term yang kedua kita tolak dengan sebutan pertama, kita akan dapat 0.02. Yang ketiga tolak dengan 2 dapat 0.04. Jadi bukan aritmetik lah, ini janjang geometri. Jadi kita semak dulu betul tak R pula. Okey. So R adalah term yang kedua berkaitan dengan term yang pertama. Dia sama tak dengan term yang ketiga per dengan term yang kedua? Okey. So kalau tadi kita dah semak dah, kita congak je tengok, memang bukan aritmetik, memang dia janjang geometri. Tapi saja kita nak tunjukkan sama ada betul tak. Itu 4 bagi 2, 2. Yang ni 8 bagi 2 pun 2. So betul lah. So R dia, dia adalah janjang geometri. So A kita adalah 0.02. So dia nak sampai sebutan yang ke 12. So N dia adalah 12. Jadi kita just gunakan formula sum, formula hasil tambah. Sum of N is A kalikan dengan R kuasa N tolak 1. Kalau R tu lebih besar daripada 1, R kita besar daripada 1, so kita pakai formula R tolak 1. Kalau R tu setengah ke lebih kecil daripada 1, 1 tolak R, kita terbalikkan. Itu je. So kita just masukkan data itu 0.02, and then R kita adalah 3, kuasa dengan N, N kita 12, tolak dengan 1, berikan dengan R kita tadi adalah 2. Oh, ini R kita 2 dengan tolak 1. So kita just tekan calculator je, kita dapat jawapan. Kita mudah je ya. Tengok yang kedua. Yang kedua dia kuasa, iaitu dia nak sebutan sehingga ujung ni, iaitu P kuasa 21. P kuasa 3, kuasa 5, sehinggalah P kuasa 21. Jadi kita tahulah term yang keberapa ni, N ke N dia berapa. So kalau nombor ni 21 je, mungkinlah boleh kira dengan jari. Kalau nombor ni beratus-ratus, jenuh kita nak kira. 1, term 2, term 3, 4, 5, 6, 7, banyak. So macam mana nak kira? Okey, sebenarnya dia punya kuasa ni pun membentuk janjang, 1, 3, 5. So kita ambil atas dulu ni, iaitu dia membentuk janjang 1, 3, 5 sehingga 21. Jadi anggaplah ni term dulu, kuasa untuk dia ni kita anggap term sekejap, ini term pertama, sebutan kedua. So A kita adalah 1. Ini adalah aritmetik, nampak kenaikan dia sama, D dia 2. Jadi kita boleh, kita ada term yang ke terakhir, jadi kita boleh pakai formula term. Term N untuk aritmetik adalah A tambah dengan
N tolak 1 D. Jadi masukkan data, ini adalah 21 sama dengan A kita 1, N kita tak tahu, kita nak cari N. Different kita adalah 2. So 1 bagi 11 jadi 20. Ini jadi tolak. So tinggal N tolak 1, 2 bagi 11 jadi per. So kita dapat 10. Tolak 1 pergi sini kan, jadi tambah. So N adalah 11. So semua kali ini adalah term yang ke 11. Ni term yang ke 11, N dia 11. Okey. So mari kita tengok janjang kedua ni, janjang yang full. Iaitu A kita adalah P kuasa 1. Okey. R kita pula adalah term yang kedua per dengan term yang pertama, iaitu P kuasa 3 per dengan P. So kita dapat P kuasa 2. Ok, itu R kita. So kita ada term kita, term yang ke 11. N kita adalah 11. Jadi term yang ke, term yang ke 11 pun kita kita ada, iaitu P 21. Banyak maklumat yang kita ada. Jadi dia suruh cari sum tadi. Formula je, sum yang ke 11 adalah N dia 11, adalah formula adalah A R kuasa dengan N tolak 1 per dengan R tolak 1. So dia nak sum jumlah yang ke 11 adalah A kita adalah P, R kita adalah P kuasa 2, and then N kita adalah 11, dan tolakkan dengan 1, kita perkan dengan R kita adalah P kuasa 2 tolak 1. So kita akan dapat P ini dengan ni darab P kuasa 22 tolak 1 per dengan P kuasa 2 tolak 1. Dapat dah. Simplify tak boleh tu, biar. So ni dia nak dalam sebutan P. Yang ketiga, ini boleh buat ni kot. Cikgu tunjuk sikit atau sambung. Okay. So A kita setengah, R kita 32 per dengan setengah. A kita setengah, R kita adalah 3 per 2 per 1 per 2. So ini sebenarnya adalah 3 per 2 bahagi dengan 1 per 2. So bahagi tu boleh tukar darab, terbalikkan 2 ni atas. So 2 potong, so kita dapatlah R kita adalah 3. Okay. So kita kena cari N. N kita dia ada bagi tadi rasanya, sebutan kan ke 15. So cukup lah. Kita nak N, kita nak R, kita nak A. So dapatlah cari nilai sum. So jumlah hingga sebutan yang ke 15 adalah A dia adalah setengah, R 3 kuasa dengan N 15 tolak 1 per dengan R 3 tolak 1. Tekan calculator, kita dapat dah. Boleh tu. So okey lah, kita tengok soalan berikut.